Pada suatu hari, ada seorang gadis yang berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba, datanglah sekelompok preman desa. Kulihat sang pujaan hati. Woi, Cik, kena kudai, ada gadis cinda ni. Mana, Cik? Dik ku kena. Itu no, kena kah matang? Oh no. Oh ya, oh, maklum je, lah lama dik terkena gadis. Oh, ngan ni banyak omong pula, pek kita godai kian. Ayo. Tolong, tolong, tolong. Woi, lepaskan gadis itu. Melawan nian musuh aku sini. Nah, cak-cak jadi pahlawan kesiangan pula hai ni. Masih berani ganggu anak gadis je mau. Didagi, ampun nian. Hebat nian kamu ni. Galak pula aku pacak silat. Amun kamu galak nian milu silat, datang ke minggu depan. Au, galak kami. Au, baliklah. Kutunggu minggu depan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Seminggu berlalu. Kelompok preman pun datang dan berniat untuk latihan. Assalamualaikum, kami nak minum latihan. Waalaikumsalam. Oh, au, sebelum kita latihan, kita berdoa kudai. Baik ini cara berdoanya. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan sabar saudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amulah milu PSHT ini hala galak nganggui anak gadis jemu lagi. Perbaiki diri, tingkatkan ibadah, hala melawan jemu tuo. Dan ingat, semboyan PSHT, musuh jangan dicari, kalau ketemu musuh jangan lari. Paham? Paham, Mas. Latihan sah ini kita cukup kakudai.
bagi sanak keluarga di Semidang Haji. Mayu milu PSAT.